Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue. Dan hari ini gue pengen unboxing satu barang lagi kayak di sini nih. Ini warna kuning. Gue pengen unboxing satu sepeda, sepeda anak balance bike dari apa sih ini? Dari Cina. Namanya push bike. Nah ini kotaknya segede gini. Kotaknya segede gini dan harganya itu cuan banget, yaitu 650.000. Kalau dibandingin sama London bag mah mahal sih, jauh setengahnya. Nah ini dia paketnya, udah ada lagi, dapat tata cara ngerakitnya, sama dapat sepedanya. Sepedanya tuh nih ditutupin sama kerdus-kerdus biar nggak baret. Sebelum gue buka-bukain, ini gue mau kasih tau dulu kalau ini bannya dari terbuat dari karet. Jadi ini nggak ada anginnya. Jadi kayak ban-ban tukang somai, terus kayak ban-ban sepeda anak kecil yang roda-roda tiga gitu loh, dari karet. Jadi karet gitu. Velgnya velg racing tapi juga dari plastik. Jadi super enteng. Joknya jok biasa, saddle biasa emang. Kayak sepeda pada umumnya gitu. Ya ada busanya. Empuk juga nih. Terus kita potong dulu ya. Udah jadi. Ini adalah balance bike yang warna merah. Ini kuat taikin juga masih kuat sih. Yaudah, ini balance bike yang merahnya dan ini yang kuningnya. Jadi teman-teman, karena anak gue ada dua, jadi ya gue belinya dua. Oke. Terima kasih udah nonton sampai sini. Terima kasih juga udah support gue di channel gue. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kalau ada mau tanya-tanyain silahkan tanya ke gue. Bisa di DM di @ayazaki. Kalau emang mau beli juga, gue juga jual sih. Ya. Terima kasih. Gue pamit. Assalamualaikum. Mundur.
Taksi dong.